lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah kali ini tuh saya malah tertampar guys di pulau tak berpenghuni begini ya. Saya bingung mau kemana nih. Aduh, apakah ada orang yang bisa menyelamatkan saya ya? Kita bakalan coba berkeliling di pulau ini ya. Siapa tahu ada yang bisa dicari begitu kan. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke, kalau gitu sih. Wih, apa tuh pelangi? Woi, tolong. Tolong saya. Wih, Aladdin. Woi, tolong woi. Aladdin sembarangan. Maaf. Aduh. Aku nih Sultan Waterpark. Oh, Sultan Waterpark. Wah, ternyata kamu punya waterpark ya. Apakah saya bisa minta tolong begitu? Soalnya saya terdampar sendirian di sini. Tolong saya belum makan nih. Gak bisa, karpetnya cuman muat satu orang. Ya elah. Kalau mau, tuh, kamu berenang aja tuh ke waterpark sana tuh. Oh, ya disuruh renang lagi ya elah. Ya udahlah, kita renang aja, mudah-mudahan kita selamat. Ya. Aduh, udah dekat nih. Aduh, lemas. Wah, wih, ini apa nih, patung? Halo, tolong, saya butuh bantuan nih. Saya terdampar di pulau sana nih. Apakah bapak ini pemilik waterpark juga? Iya, saya yang terbesar di sini. Yang terbesar. Wah, kalau gitu apakah saya boleh tinggal di sini dan bekerja di sini? Tolonglah, saya nggak punya apa-apa nih. Waduh, kalau untuk bekerja nggak bisa. Ini karyawan saya udah banyak. Ya, terus saya gimana dong? Bikin sendiri ya elah, saya aja tertampar nggak ada duit, gimana caranya? Ih, tanyain sama Susi cewek ini nih. Hah, mana? Gimana caranya? Caranya kamu itu tinggal injek-injek aja. Tinggal injek-injek aja bisa jadi waterpark. Nih, contohnya nih, coba lihat. Kita coba lihat dulu guys. Seperti apa waterparknya ya? Wow, indah sekali pemandangannya. Wah, luar biasa sekali. Wih, ada kolam renang, banyak orang di sana. Wow, mantap sekali. Ini aja belum siap, ini masih di belakang itu masih banyak. Iya, masih banyak. Wah, masih banyak guys. Wah, gimana kalau kita bikin waterpark juga ya? Iya, bikin. Iya, mending bikin sendiri. Oke lah kalau gitu, saatnya kita pergi cari pulau sendiri, coy. Ya udah, kita let's go aja ke sebelah sana kali ya, yang kosong ya. Oke guys, saya menemukan pulau kosong. Katanya itu caranya tinggal diinjek-injek doang nih. Oh iya, harganya nol coy tuh tiket bots. Dan saya sudah dikasih modal 250.000 secara tiba-tiba. Wow. Cara dapat karpet terbang gimana? Saya juga mau nih. Rajin-rajin nginjek. Oke lah kalau gitu guys, sepertinya mereka nih curang nih, punya karpet terbang, gimana caranya coy? Wah, sepertinya mereka beli VIP nih. Oke, kalau gitu kita beli VIP juga guys. Oke guys, kita juga sudah beli VIP. Tuh, ternyata beli VIP, tipu-tipu kalian nih. Saya juga punya nih. Aduh, curang kalian mah. Oke lah kalau gitu. Curang lah. Selamat injek-injek. Oke, selamat injek-injek guys. BTW kita disuruh injek-injek seperti ini. Apakah kita bisa menjadikan waterpark terbesar di Roblox? Kita lihat saja coy ya. Nah, oke. Oh, ini kita lagi membangun yang bagian depannya. Wow. Yang bagian depannya aja keren banget coy ya. Tamannya tuh. Wih. Oke, kalau begitu kita bangun lagi yang sebelah sini. Tuh ya. Kita disuruh beli tiket-tiket begitu coy. Oh, kita selesaikan dulu yang terdepan ya. Nah, wih, mantap sekali guys. Wah, nginjak-nginjak kayak gini aja kita sudah memiliki penghasilan ya. Padahal kita belum bangun kolam renang gitu loh. Tambah banyak nanti tuh. Wih, bangunan aku udah jadi setengah. Jadi setengah? Oh my god. Waduh ini. Tipu. Waduh ini star saya mulai habis nih cuy. Cuman jadiin bagian depan doang, belum yang dalamnya nih. Ah, ini mahal-mahal emang. Mahal-mahal ya. Oke lah kalau gitu kita injek dulu nih guys. Nah, oh seperti ini road. Wow. Oke, di sini banyak sekali yang harus diinjek-injek coy. Bagaimana kalau kita yang murah-murah dulu supaya nambah penghasilan tuh? Wah, gitu caranya coy. Oke, mantap. Nah, kita sudah injek-injek. Oh, ini saya sudah memiliki 62.000 tabungannya nih. Oke, kita ambil lagi guys. Oke, kita jadikan lagi kolam renang sini. Di sini ada pool juga nih guys. Kita injek-injek nih. Ini poolnya nih. Oh, poolnya di sebelah sini.
ya. Wow, akhirnya saya memiliki kolam renang. Ya, saya tidak terjadi terdampar lagi. Saya tidak miskin lagi, guys, di sini saya. Tuh, sudah ada ramai orang ya yang menemani saya tuh. Wuih, party di sini. Oke, tidak disangka-sangka saya berhasil membangun kolam renang juga, coy ya. A few moments later. Oke, guys, BTW kita sudah mengumpulkan uang sebanyak 1.700.000. Saatnya kita membangun-bangun lagi. Nah, kita jadikan kolam renang yang ini dulu. Nah, kita penasaran, guys. Apakah ini bisa bersantai? Oh, ternyata tidak bisa bersantai. Belah sana kalau mau santai yang lebih besar injakannya nih. Ini? Iya. Ini apa nih? Infinity Pool deh. Oke. Sumbar. Kayak tawon injakannya. Wih, waterpark aku udah jadi. Jadi? Ya ampun, cepat banget. Wow. Wah, curang nih. Pasti pakai cara curang ya. Iya kan, kan cepet banget ini nih. Lihat baru juga nginyek-nginyek, masa udah jadi duluan. Aku kan udah nabung. Udah tahunan tinggal di sini. Tahu. Oke. Kalau gitu. Kan baru. Ya baiklah, kalau gitu kita bakalan coba kejar, guys. Ya kita kejar walaupun masih banyak banget nih, coy. Masih banyak sekali yang harus diinjak nih. Itu apalagi tuh yang tengah 750.000 itu. Aduh. Nih, bisa duduk nih, santai nih. Mana? Oh iya, di sini kita bisa bersantai, guys. Keren. Ya. Jangan santai dulu nih, saya belum selesai lagi, ya ampun. Oke, kita injek dulu, guys. Ini Mahal. 1 juta pun tidak cukup uang saya di sini, coy. Emang gak cukup loh? Iya, ini puluhan juta, ya ampun. Oke lah kalau gitu, guys, kita jadikan dulu nih. Nah, oke, sebelah sini sudah jadi sepertinya. Oke, kita ke sebelah sana dulu sebelum ke belakang ya, karena yang belakang ini sepertinya mahal-mahal dan kita bakalan coba balik lagi ke sini untuk menginjak yang 750.000 itu kalau sudah terkumpul duitnya, coy. Nah, kita coba ke sebelah sana dulu, guys. Kita lihat nih apa jadinya nih. Duitnya lihat dulu, cukup nggak? Oh ya, kita ambil duit dulu, guys. Kita ambil duit dulu nih. Nice, sudah 900.000 lagi nih. Kita injek sebelah sini dulu. Set. Wah, mantap nih. Sepertinya ini kolam renang lagi nih. Foto store, wah, di sini kita bisa main foto-fotoan di sini nih. Kolam renang di sana. Oh iya, kolam renang di sini ya, ini nih. Nah, ini kolam renang juga nih. Oh iya nih. Ini tempat bermain nih, tuh bermain para bocil-bocil nih. Tuh, ini bukan kolam renang, coy, apa sih namanya? Bukan. Ini mabok nih, ini jogetnya nih. Oh iya, bukan mabok, itu senang mereka. Lagi acara keluarga. Oh ya, mau pulang dulu. Oke. Kalau gitu kita coba fokus lagi pembangunan nih ya. Tuh, kita bangun yang murah-murahnya dulu supaya ini, coy, penghasilan kita nambah ya. Semakin banyak ninjak, semakin nambah penghasilan kita, guys. Ini kita buka kolam renang kali ya. Kita buka nih. Kiddie pool. Ini untuk anak-anak nih. Tuh, iya enggak sih? Tuh ya, kolam renang cetek, coy, buat anak-anak ya, nih. Pendek banget kolam renangnya. Iya, buat kamu nih kan baru belajar tuh begini. Oh gitu sih, aku kan tinggi. Wah, nggak ada kamu tinggi mah. Oke, kalau gitu kita coba kumpulin duitnya lagi karena uang saya habis lagi, guys. 2 hours later. Oke, guys, BTW sudah 10 juta nih, lumayan lah. Saatnya kita membangun-bangun lagi, kita lihat seberapa dapatnya ya. 10 juta nih sih masih belum cukup saya rasa, karena ini banyak banget yang harus diinjak nih. Betul ya? Betul enggak? Emang belum cukup. Makan belum cukup kan? 10 juta itu baru bisa beli panci doang itu. Panci doang sembarangan. Ini saya udah jadi kolam renang nih, lihat nih. Tuh. Mana? Alah, masih sih banyak yang belum itu. Nih, kita injak dulu nih, banyak banget nih, coy. Wih, tuh, lihat tuh. Kenapa lari kamu bisa cepat? Hai, saya bisa lari cepat nih ya. Aduh, kok saya nggak bisa ya? Aduh, Wak kan udah tua. Ya dia gak bisa lari cepat. Mana bawa tas duit lagi? Oh, udah. Oke, tuh bisa kalian lihat ya. Kita injak lagi nih apa nih? Wih, istana pasir. Yeah, oh, itu ada joget tuh, mak-mak joget tuh. Mak-mak joget nih istana pasir. Oke, kalau begitu mantap sekali, coy. Ya, semakin banyak kita bangun, semakin bertambah penghasilan kita, guys ya. Nah, ini apa lagi nih? Oh iya, kita jadikan kolam renang sebelah sini dulu nih. Belum jadi nih masalahnya nih. Tuh, sebelah sini. Udah setengah nih. Yang ini nih, yang 750.000 nih, penasaran nih apa nih? Oh, patung emas, coy. Wah, mantap sekali kolam renang ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi sebelah sini itu ya. Masih banyak sekali yang harus diinjak nih. Ini area jajan-jajanan, coy ya. Es krim begitu tuh. Tuh, oke, kita bangun lagi sebelah sini. Tuh, nice sekali. Oke, taruh sebelah sini apa nih? Plain water. Oh, ini masih ini, coy. Dekorasi tanaman jalannya ya. Kita mau bangun kolam renang lagi nih. Mana nih kolam renang lagi nih? Itu yang ada gambar kotaknya. Yang gambar kotaknya, sabar-sabar. Ini dulu nih, ini kita selesaikan dulu nih. Banyak sekali yang diinjak nih. Duit saya BTW sisa 7 jutaan lagi ya. Oh, ini ada. Ini 1
mana? Mana? Oh ya, sabar. Kita coba injek dulu coy. Masih ada nyelip ternyata di sini ya. Oke, ini terus. Ini kolam berenangnya. Selanjutnya di sebelah sini. Oh, yang itu ternyata kita injek dulu guys. Tuh ya, banyak sekali yang kita injek tuh. Wuih. Lempos, oke, ring pool. Oh, ini dia. Tuh, floating ring. Oh, buat anak-anak. Buat anak-anak nih. Ya, buat anak-anak yang ini, buat remaja cuy, remaja. Oke, sebelah sini lagi nih, apa nih? Nah, river pool. Ini nih, river pool nih. Keren nih, tuh. Wih, kan? Besar banget. Tuh, river pool cuy. Nah, nice sekali, kita injek dulu cuy. Ternyata ini river pool untuk yang keliling-keliling nih, guys. Tuh, panjang nih kolam renangnya nih. Sampai sana keliling tuh ya. Mantap sekali guys. Oke, ini mantap nih. Udah jadi yang bagian tengahnya ya. Sekarang kita bakalan coba injak yang mana lagi nih. Oh, sebelah sana masih banyak guys. Tenang saja. Ini di atasnya ada banyak. Ya, sabar. Ini dulu nih. Ini masih banyak sekali guys. Ya, tuh lihat tuh. Restoran. Wow. Ya, ini mahal nih, injeknya nih. Dalamnya mahal. Dalamnya mahal katanya guys. Waduh, berbahaya sekali coy. Ini kita jadikan restoran dulu nih ya. Oke, okay. Oh ini yang tengahnya aja kelewat nih, sabar lu, yang tengah dulu nih. Nggak perlu. Gak cukup wah. Jangan, saya tidak mau minjam duit orang nih. Kalau bisa kita usaha sendiri guys. Oke, okay. Kita coba lihat lagi sebelah sini nih. Apa nih, open kitchen, mahal sekali. Wow, ternyata mahal di sini guys. Tuh lihat ya, food window-nya nih. Tuh, ini semacam food court begitu sepertinya coy. Oke, kita coba bangun dulu. 85.000, 50.000, 85.000. Oh, nggak terlalu mahal sih. Belakang sana tuh yang mahal. Nggak terlalu mahal, cuy. Katanya mahal. Oke lah kalau gitu. Mungkin semakin ini ya, semakin levelnya tinggi semakin mahal, cuy. Mungkin berurutan begitu ya. Oke, kita coba dulu guys. Sebelah sini kita injek-injek lagi. Oh my god. Apakah kita akan menyelesaikan bangunan ini dengan cepat begitu, cuy? Ini apa nih? Tempat dugem. Ya ampun. Injek tuh sampai bonyok. Banyak sekali guys injekannya. Cukup gak nih uangnya nih? Mudah-mudahan cukup. Masih ada 2 juta lagi cukup nih kayaknya nih. Tuh ya. Tuh oh my god. Weh, kita juga joget bisa gak nih? Hey, joget juga sini. Kita joget sini. Oh iya nih. Joget dulu guys. Iya. Set. Hihi. Kita party dulu. Sakit pinggang. Ya, kita lanjut lagi injak-injak guys ya. Sampai uang kita nih masih ada 1.700.000, 1.300.000 lagi. Nggak kerasa udah mau habis. Nggak cukup itu. Sepertinya tidak cukup guys. Oh my god. Apakah kita bisa membangun lagi nih? Kita coba lihat lagi. Oh my god, tinggal 1.000.000 lagi guys ya. Sepertinya akan kurang uang kita ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini kita bangun kolam renang lagi nih sepertinya nih. Oke, kita jadikan dulu dekorasinya nih. Nih lumayan. Wih, banyak tempat santai nih. Wah, mantap sekali cuy. Oke, kita buka lagi kolam renang. Naruh 50.000 dan ini 150.000. Uang saya habis guys. Tidak, tinggal 99.000 cuy. Ya sudah, kalau begitu kita kumpulkan uang lagi ya. Oke guys, BTW uang saya sudah 23 juta untuk membangun kolam renang ini lagi guys. Wah, ini kolam renang seperti ada pulau-pulau kecilnya coy ini ya. Nyantai-nyantai di sini. Gak apa-apa dong. Tempat uang berisik, banyak orangnya. Ya ampun, mentang-mentang udah selesai. Aduh, ya sudahlah guys. Woi, ini apa nih, lompatan ya? Wah. Iya, ini bisa cobain. Cobain guys, lompatan untuk ini coy, yang renang. Bang, lompat bang. Wuh. Wah, mantap sekali coy. Oke. Kalau gitu kita bakalan coba bangun ini lagi. Kita bangun penjaganya. Nah, ini apa nih? Lamp post. Kita bangun lagi sebelah sini. Lifeguard tower. Oke. Okay. Lamp post lagi. Apakah ada lagi sebelah sini? Oh, sebelah sini habis. Banyak nih. Sebelah sini masih banyak nih. Nih. Iya. Kita bangun lagi guys. Sabar. Ini ya elah nyangkut lagi. Nyangkut di gerobak nih. Pencet angkatnya. Dah. Oke, kalau gitu kita bangun lagi. Ini sudah selesai yang di kursi katanya umbrella. Oke. Ini. Oh, ini juga nih. Oke. Oh, ini di tengah juga masih ada tuh. Wah, ini di tengah masih ada rupanya, guys. Oke, kalau begitu kita yang ke tengah nih dulu ya. Yang ke tengah nih ada towel rack. Oh, untuk handuk-handuknya begitu katanya, coy. Oke, kalau begitu terus sebelah sini lagi. Nah, ini lagi nih. Set pool. Wih, banyak sekali yang harus diinjak. Cukup nih. Apakah cukup uang saya? Mudah-mudahan cukup lah ya. Kita buka lagi nih. 1.250.000 water slide pool. Wow. Kolam renang orang dewasa nih sepertinya nih ya. Gede banget kolamnya.
Dalam nih kayaknya nih ya. Oh enggak. Emang enggak. Dalam nih. Ya, lumayan lah, enggak terlalu dalam lah ya, tapi lumayan coy untuk orang dewasa intinya coy ya. Oke, anak-anak dilarang ke sini. Oke, kalau begitu kita coba langsung injak lagi nih splash zone. Oh, ada apa nih coy? Oh, ini semprot-semprotan ini coy buat ini ya. Buat ya kayak gitulah coy. Buat hiburannya gitu coy. Oke, kalau begitu kita coba bikin lagi. Oh. Ada gunung. Bukan gunung nih, kayak pulau buatan begitu ya, batu-batu begitu iya. Coy. Oke, ada di sini ada hot tub juga buat yang ingin mandi air hangat gitu coy ya. Berendam air hangat tuh. Eh, kita bangun tong sampah lagi di sini. Kita bangun hot tub lagi di sini. Kita bangun apa nih? Oh, ini tempat istirahatnya coy. Oh, fire pit untuk ini ya, untuk hangatnya gitu coy. Oke, terus di sebelah sini ada shower. Nah, ini buat yang selesai berenang silakan mandi di sini ya. Oh iya, enggak bisa dihidupin. Bisa dihidupin, iyalah. Kamu kan bukan tamu, gimana sih? Okay, cuman kita ngerecokin doang itu. Kamu cuman gangguin doang nih. Oke. Okay. Aku kan gak ganggu. Water card, oke. Okay. Terus sebelah mana lagi? Masih banyak tuh. Di sebelah sini masih banyak sekali guys. Ini apa? Diving board. Diving board buat apa? Oh, yang tadi tuh. Ya, kayak tadi. Oke, water slide. Wih. Wah, ini nih mantap nih. Meluncur. Ya nggak bisa ngeluncur. Nggak bisa. Ya elah. Kirain bisa dipakai cuy ngeluncur cuy. Oke, kalau begitu ini apa? Water slide lagi. Wow, ini yang keliling lagi ya. Sama aja nih, pasti nggak bisa dipakai nih. Tuh kan? Nggak bisa dipakai guys. Ya, nggak bisa dipakai, nggak seru. Sayang sekali. Oke, kita bangun bendernya lagi. Nah, terus bangun lamp postnya lagi sebelah sini. Kita selesaikan dulu biar tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, wih, ini kalau water park saya sudah besar sekali. Tidak disangka-sangka cuy, dari saya terdampar sampai saya memiliki water park sendiri. Tidak disangka-sangka ya. Oke, bikin umbrella lagi, bikin seat lagi, bikin restroom. Oke, toiletnya, umbrella, seat. Oke, terus sebelah sini apa nih? Photo store. Oh, oke. Apakah ada yang diinjak lagi? Wow, sepertinya udah komplit ikon coy. Akhirnya saya sudah menyelesaikan nih. Kita pakai karpet terbang, kita lihat dari atas coy. Wah, kita lihat dari atas nih guys. Tuh, oh my god, besar sekali kolam renangnya ya. Tidak disangka-sangka saya sudah menyelesaikannya coy. Wow. Pulau tinggi ini apaan nih? Pulau tinggi, oh itu nggak ada. Itu cuma pulau biasa doang. Pulau batu. Ya, itu nggak ada isinya. Pulau batu itu mah. Nah, oke guys. Jadi seperti itu guys ya. Saya sudah menyelesaikan. Bisa kalian lihat sendiri dari atas tuh coy. Ya udah kita turun saja coy. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye. Bye.